Tekurang ti 50 orang masa nu ngawengku gabungan mahasiswa di kota Cimahi tembong norobos barikade aparat kepolisian jeung TNI anu jaga di hareupeun gerbang gedung DPRD kota Cimahi Jalan Julaiha. Samemeh nanu arunjuk rasa kungsi silih surung jeung aparat lantaran masa hayang tepung jeung wawakil anggota legislatif. Mangpuluh-puluh masa satuluyna ngarangseg tepi ka bisa asup tapi dijaga kekep ku aparat tepi ka buruan parkir gedung DPRD Kota Cimahi. Eta aksi masa teh mangrupa kakuciwa ka pamarentah jeung anggota legislatif anu gagal nyengker undakna harga BBM. Yang pertama, memerintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM. Yang kedua, memerintah Presiden Joko Widodo untuk segera menjaga ketersediaan serta pendistribusian BBM. Yang ketiga, memerintah Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas mafia BBM. Yang keempat, menolak represivitas anggota Polri dalam pengamanan aksi dan memerintah Kapolri untuk menindak tegas anggota yang melanggar protap. Yang terakhir, memerintah pemerintahan Kota Cimahi untuk bersama menolak harga BBM yang naik ini. Ini dari Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa Kota Cimahi, mulai dari keluarga mahasiswa Kota Cimahi, dari Semi Kota Cimahi, ada juga dari kawan-kawan IMM, dan ada lagi sebagainya. Tapi yang BBM imbas dari kenaikan BBM yang tiba-tiba berarti ya. Kenaikan BBM ini tentunya berdampak ke segala sektor kehidupan kita dan terasa kita juga di sini. Lantaran ngarasa kuciwa teu hasil tepung jeung wawakil anggota DPRD masa ngaduruk ban urut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.